Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait penampakan pusaran cahaya misterius di langit Hawaii yang ditangkap oleh teleskop Subaru. Kepengen tahu kan, pusaran apa sebenarnya yang terlihat di langit tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait berita astronomi dan fenomena astronomi lainnya. Tim teleskop Subaru di Mauna Kea, Hawaii biasanya disibukkan dengan penemuan di luar angkasa. Tapi, akhir pekan lalu, mereka menemukan penampakan aneh di atas langit yang sempat dikira UFO. Penampakan yang mirip seperti pusaran air di angkasa itu tertangkap kamera pada 17 April lalu. Video penampakan itu datang dari Subaru Asahi Star Camera, proyek kolaborasi antara teleskop Subaru dan koran Jepang Asahi Shimbun yang menampilkan live streaming langit malam. Penampakan pusaran tersebut muncul di video dari sisi kiri dan bergerak ke tengah layar sebelum perlahan menghilang di ufuk. Beberapa teleskop yang berada di fasilitas Observatorium Mauna Kea juga terlihat di video. Dalam deskripsinya, tim teleskop Subaru sempat berkelekar akan merahasiakan asal-usul penampakan ufuk tersebut. Tapi, mereka menjelaskan bahwa penampakan itu adalah bagian second stage dari roket Falcon 9 milik SpaceX yang sedang jatuh. Penampakan tersebut memang muncul tidak lama setelah SpaceX meluncurkan satelit mata-mata milik US National Reconnaissance Office dari California pada 17 April 2022. First stage roket Falcon 9 yang bisa dipakai lagi langsung kembali ke bumi dan mendarat di kapal drone di Samudra Pasifik. Sementara second stage-nya terus terbang untuk membawa muatannya ke orbit. Second stage ini sifatnya sekali pakai, dan setelah menghantarkan muatan ke lokasi tujuannya, second stage ini akan jatuh secara alami dan terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Tim teleskop Subaru mengatakan penampakan pusaran air seperti ini terbilang langka. Tapi, mengingat SpaceX berencana meluncurkan puluhan misi tahun ini, sepertinya pemandangan unik seperti ini akan semakin sering muncul di langit. Nah, begitulah penjelasan penampakan pusaran cahaya misterius di langit Hawaii yang ternyata adalah bagian second stage dari roket Falcon 9 milik SpaceX yang sedang jatuh. Selanjutnya, untuk teman-teman, jangan lupa subscribe dan share video ini agar mendapatkan video terbaru terkait berita astronomi dan fenomena astronomi lainnya.